Bagaimana? Sudah penasaran bukan? Bagaimana proyek kita untuk penilaian harian kedua ini? Nah, yang pertama kita harus siapkan alat dan bahannya. Yang pertama, kita membutuhkan 2 botol Pocari Sweat. Yang kedua, spidol permanen. Kemudian ada resleting, penggaris, isi lem tembak, cutter, korek api, dan pastinya lilin. Nah, bagaimana cara membuatnya? Langkah yang pertama yaitu teman-teman membagi 2 botol Pocari Sweat ini dengan ukuran bawah yaitu 4 cm. Kita potong seperti ini. Kemudian untuk botol yang kedua, kita potong juga. Awalnya seperti ini, kita potong juga. Kita ambil bagian ini dengan ukuran 11 cm. Nah, apabila teman-teman di rumah tidak memiliki lem tembak dan alatnya, teman-teman bisa menggunakan alternatifnya, yaitu menggunakan lilin dan isinya saja. Caranya bagaimana? Yuk kita simak bersama-sama. Langkah yang pertama yaitu kita sulut isi lem tembak pada api lilin yang bagian biru. Itu adalah trik bagaimana biar lemnya yang dihasilkan tidak menjadi hitam. Setelah itu kita oleskan ke bagian depannya sedikit demi sedikit dan kita tempel ke bagian botol. Nah, kita sulut lemnya hingga ujung ketemu ujung. Setelah sudah selesai bagian yang panjang, kita ambil bagian botol yang kecil. Kemudian kita sulut juga untuk bagian yang atas.
Nah, kalau sudah, pastikan kering ya. Sekarang kita coba buka dan tutupnya. Pastikan jarak resleting dengan mulut botol itu tidak terlalu dekat biar bisa ditutup. Nah, sudah jadi. Untuk hiasannya, teman-teman bisa menuliskan nama teman-teman menggunakan huruf Hanacaraka atau aksara Jawa menggunakan spidol permanennya. Masih sepi, bisa dihias berbagai macam cara. Bagaimana teman-teman sekreatifnya, bisa menggunakan kain perca atau kertas-kertas yang lainnya. Bagaimana teman-teman? Sudah paham kan? Nah, untuk tutorial ini apa saja sih mata pelajaran yang berkaitan? Kita simak berikut ini. Sudah melihat tutorialnya kan? Nah, dari hasil project yang sudah kalian simak, ini menyangkut beberapa mata pelajaran loh. Apa saja? Yang pertama, PKN, yaitu tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam menjaga kelestarian alam. Nah, kemudian yang kedua, yaitu PAI, tentang hadis tentang kebersihan. Nah, apa itu hadisnya? Bisa kalian sebutkan ya. Kemudian yang ketiga, yaitu Bahasa Indonesia dan TIK. Jadi Bahasa Indonesia ini sudah gabung dengan TIK, yaitu membuat prosedur teks pada Corel Draw. Kemudian yang selanjutnya, Matematika, yaitu tentang menghitung panjang bahan yang sesuai tadi. Ya, sebelum kalian membuat tadi kan ada pengukuran ya. Nah, kayak gitu. Kemudian IPS, yaitu contoh sikap pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari kalian membuat tadi itu, kemudian bahasa Jawa, menuliskan nama kalian supaya tidak kosong di project ini, tuliskan nama kalian menggunakan aksara Jawa. Nah, selanjutnya bahasa Inggris, yaitu tentang describe something. Kemudian IPA, yaitu mengolah sampah untuk mengurangi pencemaran. Dan yang terakhir, bahasa Arab, yaitu mukadimah saat kalian mempresentasikan proyek kalian nanti saat masuk. Itu tadi beberapa mapel yang sudah mencakup proyek kalian untuk penilaian harian yang kedua. Terima kasih teman-teman. Dah. Nah, teman-teman, bagaimana mudah bukan? Jadi, proyek untuk penilaian harian kedua ini harus segera teman-teman selesaikan karena akan diambil nilai oleh ustadz dan ustadzah. Karena ada pepatah bilang lebih cepat lebih baik, maka dari itu jangan suka menunda. Jika ada waktu segera kerjakan, tentunya dengan pendampingan ayah dan bunda sekalian. Oke? Oke, salam sehat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.